Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Harumatan. Video kali ini kita akan melihat perubahan dari pohon jeruk nagami yang kemarin sudah kita lakukan pemupukan ala kadarnya, teman-teman ya. Nah, penasaran? Simak videonya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, pohonnya sudah mulai ada perubahan ya. Ini sudah ada daun-daun muda sedikit, kemudian ini sudah berbunga ya teman-teman, bunganya sudah banyak sekali. Ini 7 hari setelah kita lakukan pemupukan di video kita yang sebelumnya itu. Nah, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, seperti ini sudah banyak sekali bunganya di ujung-ujung ini. Dan bunganya tidak hanya di ujung ya teman-teman, ini bisa di bawah-bawahnya juga tumbuh bunganya. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali bunganya ini. Jadi kita tidak lama-lama menunggu timbul bunganya ini ya teman-teman. Ini cuma 7 hari sudah banyak bunganya. Dan kita kemarin cuma menggunakan pupuk kompos saja dari kotoran hewan ya. Apalagi kalau kita lakukan pemupukan dengan baik, pastinya hasilnya akan lebih baik dari ini juga ya teman-teman. Nah, dan kesimpulannya jeruk nagami ini jika nutrisinya terpenuhi, dia akan selalu berbunga dan berbuah sepertinya teman-teman ya. Nah, ini tidak ada putus buahnya, ini masih ada yang muda juga sudah kuning. Kita ya kemarin sudah panen, ini sudah mulai kuning lagi ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalian bisa coba kalau kalian punya tanaman seperti ini. Cukupi aja nutrisinya, pasti dia akan berbunga dengan sendirinya. Dan bunganya ini harum sekali teman-teman, harum sekali, ini kayak mirip dengan bunga kopi teman-teman ya. Nah, ini harum sekali baunya. Dan jika dijadikan tanaman hias, ini juga pasti bagus ya teman-teman, dengan buahnya yang banyak dan warnanya yang indah itu, kemudian baunya juga harum ya teman-teman, jadi pasti bagusnya. Nah, dan ini sudah mulai turun hujan ya teman-teman. Nah, ini sudah turun hujan, mulai basah, dan cukup sampai di sini. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.